dipelongkeun saja sama Julham jika nama kembali nyebut lebok kusia Tony Sucipto, Tony Sucipto, ah gagal dimaksimalkan oleh Robertino. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Prohesip FC. Prohesip lapangan mah Prohesip. Nampaknya ini lawannya Kungfu Soccer. Si Basna geus berangkat juga nama tapi kalah ditingali juga enggak tingali. Aya keneh juga nama. Soalnya Juham aya keneh. Robertino orang Jawa tah nyaman. Oh, bener. Berus-berus mang 2-0. Dipotong oleh Areno, Areno kepada Julham, Julham kepada Robertino, Robertino mencari babaturan kepada Julham Jamrun, Julham Jamrun mencari rekan kepada Jajang Sukmara, Jajang Sukmara kepada Julham Jamrun, Julham Jamrun masih Julham Jamrun kepada Areno, Areno kepada Kim, Kim menyamping ke kiri kepada kontrol bola yang kurang baik dari Genak Pak. Ditengkor saja sama Tony. Prediksi 10-0 jika na Kang seberapa kosong Sanwain ngagolkeun masih 2-0 lur menit 24 nu ngagolkeun Genakpa jeung Atep. Oke, balik lagi ke lapangan. Umpan masih bisa dipotong. Asam renah si Made. Gabung besok berarti berangkat nanti malam mungkin Julham dan Basna gabung besok ke Solo langsung. Kim Jeffrey 2-0 lur 2-0. Umpan nampaknya teka udag oleh pemain Prohesip FC. Membangun serangan lagi Persib Bandung dari Atep, Atep kepada itu Plado. Plado nampaknya mencoba menukar posisi dengan Diogo dari kanan ke kiri tapi tetap di tengah. Jajang Sukmara, Jajang Sukmara, Jajang Sukmara. Jajang Sukmara ngajongkeng di tengkorku dulur Najuham Jamrun, tai dulur Najuham Jamrun. Bukna Sarwa. Anggap adi we lah. Kopina can meuli ke urang meuli heula. Dicokot ku Julham Jamrun. Hoksia. Nampaknya perebut usaha nu najong. Teuing. Teuing geus anu rek najong ngarobrol heula di tengah lapang geus cukup urang mah main remi we tuh. Mang teu hujan teu, alhamdulillah teu hujan saat. Guru wae. Kumaha tuh kehe? Tajongan. Berapa? Melenoy. Wah. Ingin menunjukkan kualitasnya namun terlalu over confidence. Berapa-berapa? Masih 2-0. Semoga golkeun genak Pak jeung apa? Julham, Julham, Julham sendiri, Julham kepada Haryono saja dioper, Haryono kepada Jajang Sukmara, dilangsung jauh, dengan kaki panjangnya, dicuri sama Tony Sucipto, tubruk-tubruk,
masih tapi dianggap pelanggaran 9-0 Kang, masih 2-0. Nah, 2-0 wih.